Halo kawan-kawan, gas tipis-tipis. Kali ini kita akan membahas tentang Vespa PBB 1964 bekas tentara cuy. Oke kawan-kawan, langsung cus ke barangnya aja. Vespa ini dibeli tahun sekitar bar penjajahan karena ini punya seorang kakek dari teman saya. Dulu warnanya hijau tapi warna di STNK aslinya adalah biru, maka dikembalikan ke originalitas, dicat di tempat Pak Darkijo. Semua aksesoris dari Vespa ini masih ori semuanya, bahkan lampu spedo, kemudian logo Piaggio nya hanya beberapa ada yang sudah diganti, seperti rem itu sudah diganti, kemudian ban juga sudah diganti, joknya sudah diganti juga. Tapi overall ini semuanya masih enak dipandang dan enak dilihat. Vespa ini dulu dibeli dengan harga cuma sekitar 3 jutaan. Tapi sekarang harganya sudah melambung tinggi lur. Terakhir ditawar harganya lumayan juga, 25, tetapi belum dikasih. Platnya masih plat K dan semua masih sesuai dengan STNK, cuk dan lain sebagainya masih normal bro. Kalau punya Vespa kayak gini mending naik Vespa lah bro. Mungkin cukup sekian aja untuk review singkat yang tidak terlalu berpengaruh ini. Intine motore apik bro, dan jos siap gas, dan sampai jumpa nanti di Asia Vespa Day 2017 di Prambanan. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya laporkan untuk motor Vespa ini. Nanti kita ketemu di Asia Vespa Day bro. Eleng-eleng ya, Vespanya biru. Oke, matur suwun kanca-kanca gas tipis-tipis. Ciu. Talk to us, boys, and skinhead crew. Talk to us, boys, talk to us, skinhead crew.